Hai guys, yuk kita lihat keindahan Hong Kong seperti apa. Tuh, gedungnya yang tinggi ya. Gimana tuh? Nah, ini aku ada di dalam bis. Aku naik di atas ya. Dalam bis lagi kosong, bisnya ada 2 orang. Aku dari Lai Chiko ya hari ini. Kita lihat keindahan Hong Kong lewat bis, di atas bis ya, di atas bis, di dalam bis tapi di tingkat atas ya. Jadi ini tuh masih suasana setelah Mang Topan memporak-porandakan di Hong Kong ya. Angin Topan. Nih. Aduh, ini bisnya kemana ini? Gimana ini? Lagi macet. Nah, ini waktu Hong Kong ya, di sini jam 7:30 malam ya, tapi masih terang benderang. Ternyata lagi macet guys jalan. Ini pak supirnya bilang katanya di daerah Mongkok macet, tuh macet sampai sepanjang ini. Kita lihat ya, tuh macet banget. Masih kejebak macet guys, aduh. Pelan-pelan udah mulai jalan tuh, tapi yang jalur bis masih belum move ya, masih macet. Nah, ini pelan-pelan udah jalan tapi ya macet lagi. Ini jalan sebentar macet lagi. Masih aja macet kan? Tuh depan ada jalan. Ya, pelan-pelan jalan deh. Berhenti lagi. Oh, ternyata yang dari arah sana juga macet kayaknya. Macet guys. Ini malah bis yang ini yang pinggir total macet. Masih aja kejebak macet. Tapi yang dari arah sana lancar deh. Belum ada tanda-tanda mobilnya jalan. Kita lihat pemandangan atas sebentar. Kita selingkuh sebentar ke samping. Nah, ini jalur bis yang paling pinggir udah mulai jalan, tapi jalan 2 langkah berhenti lagi. Jadi lambat banget. Dan ini yang jalur mobil pribadi atau taksi. Pelan-pelan, ini ya, maju sih. Mm-mm.
soalnya aku lagi apa ya, aku males mau turun naik MTR karena kalau naik MTR itu nanti masih jalan pindahnya itu pindah MTR-nya itu harus jalan jalan jauh gitu ya. Yes. Come on, you sit in front lah. Yeah, it's okay. Padahal hari udah petang lah. Jadi aku lihat berapa menit dulu aku kena macet ya, kejebak macet. Aku lihat berapa menit sudah. Ya ini aku udah kejebak macet hampir setengah jam guys di sini guys. Tuh masih aja macet. Malah ini bisnya yang dari arah samping mau ke tengah ya. Jadi ini yang samping, kalau yang sebelah sini lancar guys tuh. Lancar aja, nggak ada macet ya. Nah ini pelan-pelan jalan lagi ya. Semoga aja macetnya udah berlalu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan berjalan, nggak apa-apa. Asal nggak berhenti terus gitu ya. Kalau berhenti terus kan susah ya. Nggak jalan-jalan gitu kan susah ya. Setengah jam sudah. Dan ini harusnya kalau nggak kejebak macet, setengah jam kadang kalau cepat udah nyampe rumah ya. Bisa nyebrang sampai ke sana ya saat lampu hijau ini. Alhamdulillah ini jalan. You see? Okay already. I think. Nah sekarang kayaknya sudah oke ya. Jalan lagi guys, semoga aja nggak kejebak macet lagi ya. Tapi ini kayaknya kok macet yang sebelah, yang pinggir sendiri kayaknya agak macet gitu ya. Semoga aja nggak macet. Samping macet juga tuh, sama depan guys macet tuh. Kita jalan lagi. Sudah gelap guys. Aku udah sampai Samsipo nih, pasar Samsipo ya. Penampakan Samsipo di pinggir jalan ya, kalau malam ya.
bisa jalan, tapi berhenti lagi. Aku udah melewatin jam situ ya nih ya. Kita mau menuju ke Mongkok ya. Macet lagi guys, masih macet lagi. Tuh. Belum juga nyampe Mongkok, udah macet lagi. Oh, padahal mendung udah gelap banget. Aku udah sampai Prince Edward Guyana. Tuh, sebelah sana ada MTR ya. Sana juga anti air itu. Oh, nggak tahu di depan masih macet atau enggak. Kayaknya sih macet ya. Kita udah sampai Mongkok ya guys nih. Ada di depan Grand Plaza. Stop Mongkok. Dan di sebelah sana itu ada Ladies Market ya. Kita udah nggak macet lagi ya. Kita mau lewat tol atau tunnel ya, terowongan ya kita. Di depan itu ada terowongan. Nah itu di depan udah ada tunnel ya atau terowongan ya. Ini di terowongan ya. Udah keluar tunnel ya ini. Nah sekarang udah gak macet lagi. Tuh, sampai gak ada kendaraan tuh ya. Tuh. Sekarang masuk tunnel lagi. Mlebu nih jero terowongan mana. Nah sekarang udah macet, gak macet. Makasih ya udah ditemenin selama macet. Makasih.